hari ini aku mau ajarin lucuri. Apa lucuri? Lucuri bandalam. Tapi bedanya dari bandalam biasa, ini tebal 7 mili. So, 7 mili full. So, means 7 mili ke atas, 7 mili ke bawah. Total become 14. Bisa lihat. Ini tebal banget. Oke. Bedanya dari mus apa ya? Ini hampir seperti mus. So, my favorite for kompetisi balap masih mus. Gak ada alternatif. Bisa pilih, ada soft, ada extra soft. Tapi kalau lucuri buat balap bisa, buat latihan bisa. Kenapa ada bedanya? Contoh aku bisa start hari ini clean, tidak usah perlu pakai super soft mus. Bisa start mungkin 13 PSI. Suddenly hujan, kalau mau keluar lagi bisa, hampir total. Ini ban aku punya roda 2 komplit. Biasa aku pakai ini buat motocross, so perlu banyakkan nanggin. So ini pakai mus. So mus head already 2 stopper. You can see here. Ini buat nanggin, ini stopper 1, stopper 2. Ini sudah ada di dalam. Apanya stopper? Ini stopper. Ini ada cross juga, ada 2 begini, sudah ready. Biar dia tidak smoothing. Tidak perlu gel. So no maintenance. Bisa perbaiki kalau bocor, mungkin ada udah pernah bisa bocor. Lucu ini aku udah tes berapa tahun, udah 3-4 tahun dari Romania tahun 2017. Baru tahu aku langsung beli set, ada di depan dan di belakang. Sekarang coba cek ini udah ada banyakkan PSI kalau nggak salah 13. Biar kemarin main di sirkuit motocross. Sekarang kita coba dikeluarin semua angin manual ya. Keluar semua angin, coba cek sampai kemana bisa. Kalau dia ada bocor, dia masih titik bisa pakai, nggak ada masalah. Seperti super soft mousse, sih. Sekarang tidak ada semua bocor. Semua angin ya. Sudah. Ini udah total keluarin. So mungkin aku ya bisa jump suddenly. So oke, keluar semua angin biar pulang. Ya ramah. Ini semua angin nggak ada lagi kan? Lihat. Nih. Seperti super soft. So alternatif tubeless or lucuri? For me lucuri. No way. Because di sini masih ada dalam ini, so ini sih bagus, so enak, so bisa pakai mana aja. Risiko nggak ada. Kalau ini bocor masih bisa pulang, tidak ada masalah. Ban masih tidak masukin, nggak masuk. Masuk. Aku pakai Metzeler ya, yang top ban. So ini karkas lebih sedikit keras dari ban beda. Yang beda yang ada yang lebih murah. Beda ada tipis, ini enggak, ini keras. So ini yang bagus. Ada plus minus, tadi ada plus ya, yeah. Plus bisa adjust yang pressure dari cream dan soft bisa, dan dua stopper itu plus. Tidak udah beli, tidak perlu gel. Bisa ban apa aja bisa, dari 110, 140, 120, semua dari Maxxis sampai 140 ini ban, semua ban bisa ukuran 18. Minus, ya yeah, ada minus, ada berat 3 kilo. Mus 1,8 kilo with stopper. Tapi ini 3 kilo with 2 stopper. Terus 3 kilo tapi pakai motor kita build up ada 40 horsepower lebih, so enggak terlalu effective power. So jangan pikir oh enggak ada power, jangan. Buka gas power ada lebih. Mungkin kalau motor kecil ya Kawasaki KLX mungkin bisa sedikit effective, tapi kalau motor besar enggak mungkin bisa, perlu power kurang. Ini doang. Ya. So I'm recommended kalau kamu tidak ada tidak aman sama mus, because mus perlu maintenance. So setiap kali main
harus dibuka gel, tapi buat competition di mana-mana semua pakai mousse. Tapi ini alternatif dua. Kalau kamu perlu ada budget mahal sedikit dari mousse, tapi aku tadi bilang udah berapa tahun aku masih dipakai. Okay, guys. Bye.